Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita hendaklah memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau istiqamah di atas manhaj beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita kitab Qomtatul Ahkam min kalami khairul anam li fadlati Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk pada bab dukhulul khala wal istitabah. Bab masuk al-khala, yaitu tempat buang hajat dan istitabah, bersuci dari buang hajat tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Langsung saja kita baca hadis yang pertama atau hadis dalam bab ini, al-hadis al-hadi asyar. Namun di sini bukan hadis yang ke-11, ya, lanjutan dari bab sebelumnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk khala, tempat buang hajat, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini adalah doa untuk ketika kita ingin masuk tempat buang hajat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunya Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau berumur 10 tahun dan beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu 10 tahun. 10 tahun. Anas bin Malik, ya, Anas Malik ini didoakan oleh Rasulullah SAW agar memiliki banyak anak dan banyak harta, ya, banyak anak dan banyak harta dan panjangan umurnya. Maka Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang panjang umurnya, yang panjang umurnya. Kalau tidak dikatakan yang paling panjang umurnya, ya, sekitar umurnya ada yang mengatakan 103 tahun, ada juga yang mengatakan 99 tahun umur beliau, radhiyallahu anhu. Ya, beliau meninggal dunia tahun 93 Hijriah. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk khala, dakhala. Dakhala ini fi'il madi. Namun artinya bukan setelah masuk kamar mandi baru baca doa, ya. Bukan setelah masuk kamar mandi baru baca doa, tapi sebelum masuk kamar mandi. Ya, sebagaimana makna seperti ini juga pada ayat ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah memerintahkan apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau qara'ta, membaca Al-Qur'an. Ini fi'il madi. Apabila engkau membaca Al-Qur'an. Namun maknanya bukan ketika kita setelah baca Al-Qur'an baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan. Tapi sebelum baca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an maka berlindunglah
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi maknanya idza arada an yadkhul khala, kama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, dalam Adabul Mufrad beliau membawakan riwayat dari Anas juga, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhul khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin, arada ingin masuk al khala, yaitu tempat buang buang hajat, ya. Nah, jadi maknanya sebelum masuk kamar mandi, jangan setelah masuk kamar mandi baru baca doa, tapi sebelumnya, sebelumnya. Nah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al khala, apabila beliau masuk, yaitu al khala. Al khala ini, ya, al khala ini artinya tempat yang khali, yang sunyi, itu khala arti secara bahasa. Tempat yang sunyi, tapi dimaksudkan adalah tempat yang sunyi untuk buang apa? Buang hajat, ya. Karena kalau orang buang hajat pasti dia bersendirian, sunyi-sunyi, ya. Tidak ada dua orang. Nah, sunyi sendirian buang hajatnya. Nah, maka dikatakan al-khala, tempat untuk buang buang hajat. Beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini di antara adab buang hajat, yaitu sebelum kita masuk tempat buang hajat, yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelumnya juga disunahkan juga membaca bismillah, ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, satru baina ayunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al khala an yaqul bismillah. Pembatas, satr, ya, tirai, tabir antara mata jin dan aurat bani Adam apabila salah seorang dari mereka masuk khala, kamar mandi, dalam mereka baca bismillah. Maka sebelum kita masuk kamar mandi atau masuk khala, tempat buang hajat, maka kita ucapkan bismillah, ya, agar aurat kita tidak dilihat oleh jin dan tidak diganggu oleh jin. Nah, ini juga menunjukkan kata ulama bahwasanya al-khala ini tempatnya jin, ya. Tapi jangan takut untuk masuk khala, ya. Nah, karena jin suka tempat yang kotor-kotor, ya. Maka di antara adab buang juga termasuk adab nantinya, yaitu jangan kencing itu di lubang, karena dikhawatirkan itu tempatnya jin. Kata Rasulullah SAW, inha masakinul jin, tempatnya jin atau tempat hewan yang lainnya, ular atau semut, maka kita telah menzalimi mereka. Nah, di antara adab buang hajat yaitu tidak boleh kencing atau buang hajat pada lubang-lubang, ya. Yang udah ada lubangnya itu, lubang bukan buatan manusia, hati-hati, ya. Itu buatan hewan atau buatan jin, ya. Maka jangan di sana, ya, jangan di sana, karena bisa menzalimi yang ada di sana, baik hewan ataupun jin yang ada di sana. Nah. Qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Beliau mengatakan, ya, Allahumma inni, Allahumma artinya ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is. Al khubuthi ini syaitan laki-laki, zukrani syayatin. Al khubuthi itu syaitan laki-laki. Sedangkan al khaba'is ini wa inasum, yaitu syaitan perempuan. Nah, syaitan perempuan. Atau dalam riwayat lain, disukun minal khubsi, seperti riwayat Imam Muslim, Abu dan lain-lain, minal khubsi. Al khubsi artinya asyar, dari keburukan, ya, dan maknanya lebih umum, kata ulama. Ya, maknanya lebih umum. Kita berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Wal khaba'is yaitu pelaku keburukannya, baik itu dari manusia maupun jin. Ini lebih umum maknanya, ya. Lebih umum. Jadi bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, atau di domah banyak Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, bisa seperti itu. Hadis ini, ya, diantara fadilah hadis ini yaitu menunjukkan bahwasanya agama ini agama yang mulia, agama yang universal, mengajarkan perkara-perkara yang kecil, ya,
sebelum yang besar. Seperti buang hajat, perkara yang mungkin dia enggak manusia remeh, tapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang musyrikun, ya, apakah Nabi kalian telah mengajarkan semuanya? Bala, kata Salman. Iya, dia telah mengajarkan semuanya, sampai ada buang adab masuk kamar mandi pun diajarkan, ya. Kami dilarang untuk menghadap kiblat, kami dilarang untuk memegang dengan tangan kanan, ya, ini, dan kami dilarang untuk bersuci dengan apa, dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Ini diantara adab. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini agama universal, agama yang mencakup semuanya. Masalah kecil aja dibahas, apalagi masalah-masalah yang besar. Maka semuanya sudah dibahas dalam agama Islam yang mulia ini. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam perhatian dengan kebersihan, ya. Islam ajarkan manusia, umatnya, untuk kebersihan. Dan di sana juga diajarkan doa-doa agar terlindung dari keburukan-keburukan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadithu tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian mendatangi al-ghait, ya. Al-ghait ini adalah al-makan al-mutmain, tempat yang rendah. Asalnya tempat yang rendah. Dan orang-orang zaman dahulu menggunakan tempat yang rendah ini untuk apa? Untuk buang hajat, ya, al-ghait. Meskipun al-ghait itu sendiri adalah nama sesuatu yang keluar dari dubur seseorang, maka fakanu bihi anil hadasi nafsi. Mereka memberikan kata lain untuk tempat dengan kata benda tersebut, al-ghaid, ya. Al-ghaid ini tempat buang hajat intinya. Al-ghaid ini tempat buang hajat. Namun dia tempat yang rendah. Jadi orang sebagaimana Nabi SAW kalau buang hajat, yaitu ke tempat yang rendah. Ya, misalkan di padang pasir, cari tempat yang paling rendah sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Ya, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian di sana buang hajat. Ya, seperti itu. Allah taala alam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbil qiblata. Janganlah kalian menghadap ke kiblat. Bighaitin wala baulin. Ya, baik dengan buang hajat atau dengan buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan juga tidak boleh apa? Membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah, ai ittajihu nahwa syarq, menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Ini untuk ahli Madinah, ya. Ahli Madinah, mereka kalau mau buang hajat tidak boleh menghadap ke arah timur atau ke arah utara atau ke selatan, ya. Karena Ka'bah, kalau Madinah, Ka'bahnya di arah selatan, maka mereka tidak boleh mengarah ke selatan atau membelakangi Ka'bah itu sendiri. Maka yang diperbolehkan syariku au gharibu, yaitu menghadap ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, Khalid, yang namanya Khalid ibn Zaid Al-Ansari. Salah seorang kibarus sahabat, sahabat besar Nabi SAW, yang mana Rasul ketika datang ke Madinah, beliau singgah di rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari sebelum dibangunnya masjid Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dengan buang hajat tersebut atau dengan buang yang kecil,
juga jangan membelakanginya, akan tapi menghadaplah ke arah timur dan ke arah atau ke arah barat. Qala Abu Ayyub. Abu Ayyub mengatakan faqadimna Syam, lalu kami datang ke negeri Syam, ya, setelah ditahlukkan negeri Syam tersebut. Fawajadnaha marahid qad buniyat nahwal Ka'bah, kami mendapatkan marahid jamak mirhad, yaitu tempat buang hajat WC, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Lalu kami pun fanan harifu anha, kami pun menyimpang dari arah tersebut. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ketika kita buang hajat, bahkan adab ketika kita buang hajat tidak boleh menghadap ke mana? Ke arah kiblat, ya. Ke arah kiblat. Kalau kita kiblatnya ke barat, ya kan? Ke arah barat miring sedikit. Ya, miring sedikit ke utara, ya kan? Ke utara. Jadi jihad yang empat itu ada utara, selatan, barat, timur. Kiblat kita ke arah barat dan matahari terbit dari arah timur, ya kan? Tenggelam ke arah barat. Jadi kiblat kita ke arah barat. Apabila kita ingin membuang hajat, maka jangan kita ke arah barat atau ke arah timur, ya. Jangan kita ke arah barat atau ke arah timur. Tapi hendaklah kita ke arah mana? Utara atau selatan, ya. Ke arah utara atau selatan. Ini adab buang hajat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh buang hajat ke arah barat atau ke arah timur bagi kita, ya. Ya, ke arah Ka'bah, menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, ini tidak diperbolehkan. Baik dengan buang hajat maupun dengan maupun buang air kecil, tetap tidak diperbolehkan. Mau kecil mau besar tidak diperbolehkan, ya. Akan tapi kita diperbolehkan menghadap ke arah selainnya, ya, ke arah timur atau ke arah barat. Ke arah apa? Utara atau selatan, ini bagi kita. Utara atau selatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan ulama tentang larangan ini. Larangan ini, ada perbedaan ulama tentang larangan ini. Nah, pendapat yang pertama adalah secara mutlak tidak boleh mengarah ke Ka'bah, ya, atau membelakangi Ka'bah, mutlak tidak diperbolehkan. Karena Ka'bah ini punya keutamaan-keutamaan, sahih, punya keutamaan. Di antaranya Ka'bah ini adalah awalu bait mudi alinas, yaitu rumah atau baitullah yang pertama di dunia, di muka bumi ini, yang pertama dibangun, itu Ka'bah musyarrafah. Ya, Ka'bah yang pertama kali. Ini di antara keutamaan apa? Ka'bah atau Masjidil Haram secara umum. Ya, kemudian salat di sana pahalanya berapa? 100.000, ya kan? Kata Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadza, ya, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini adalah bi alfi salatin mimma siwahu. Yaitu lebih utama 1000 solat ini di Masjid Nabawi dibandingkan dengan selain Masjid Nabawi, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Fa inna salatun fi Masjidil Haram ya ta'dilu au bi alfi bi mi'ati alf. Salat di Masjidil Haram ini 100.000 pahalanya dibandingkan di masjid-masjid lain. Maka ini kemuliaan, kata ulama, di Masjidil Haram ini punya kemuliaan, ya, karena salat di sana pahalanya sangat sangat besar. Nah, dan ini memuliakan ihtiraman li Masjidil Haram atau li Ka'bah musyarrafa, yang memuliakan Masjidil Haram di antara hikmahnya. Maka dilarang. Yang pertama, ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak, ya. Tidak boleh secara mutlak menghadap atau membelakangi Masjidil Haram atau Ka'bah, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini dan yang pertama dengan pendapat ini yaitu Abu Ayyub itu sendiri, kemudian Mujahid wa Nakhai wa Tsauri wa Nasahal qaul Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm, ya, menguatkan pendapat ini. Wa abtala siwahu min al-aqwali fi kitab al-Muhalla, dan membatalkan semua perkataan di kitabnya al-Muhalla,
Ini Ibnu Hazm. Dan pendapat ini pendapat juga Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Berdasarkan hadis ini, ya. Berdasarkan hadis ini. Jadi mutlak larangannya. Yang kedua adalah pendapat yang kedua, yaitu boleh secara mutlak juga. Oh, kok ada yang bolehkan? Nah, ada yang bolehkan dari para ulama, ada yang bolehkan secara mutlak. Ini pendapat Urwah bin Zubair, Rabi'ah, wa Dawud Az-Zahiri. Berhadis dengan hadis Ibnu Umar. Apa hadis Ibnu Umar? Hadis Ibnu Umar hadis setelahnya. Ya, hadis Ibnu Umar itu. Yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an beliau mengatakan raqitu yauman ala baiti Hafsah. Aku manjat pada suatu hari manjat rumahnya Hafsah. Siapa Hafsah itu? Istri Rasulullah SAW. Hubungannya dengan Umar saudaranya. Karena Hafsah sama Umar anaknya Umar bin Khattab. Hafsah bintu Umar sedangkan Abdullah ibn Umar, ya. Jadi dia naik ke rumah saudaranya. Ketika ini apa? Faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajata mustaqbilal syam mustadbiral Ka'bah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke syam membelakangi Ka'bah. Ya. Jadi ini kata ulama kalau ini Rasulullah SAW ini buang hajat membelakangi Ka'bah, menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Ini diperbolehkan berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tafsil, perinci, diperinci. Ya. Ini adalah pendapat Imam Malik. Ini jumhur ulama. Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq ibn wa marwi an Abdullah bin Umar wa Syabi, terperinci. Yaitu mereka mengharamkan jika itu di fada, tempat yang luas, tanah lapang, ya, padang sahara, ya, dan membolehkan di al-bina. Di mana? Di bangunan. Kalau ada bangunan di dalam WC atau kamar mandi yang di sana ada WC-nya dan ada sekat-sekatnya, maka diperbolehkan, ya. Diperbolehkan. Dan yang diperbolehkan ini hanya membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Tanbihul Afham Syarah Umtul Ahkam. Ya, dan ulama-ulama lain, dan ini pendapat jumhur ulama merujukkan pendapat Indian Syekh Ali Basam dalam kitabnya Taisirul Alam, kitabnya ini merujukkan pendapat ini. Pertama-tama beliau merujukkan pendapat ini. Nah, kemudian beliau merujukkan pendapat yang pertama setelah itu, yaitu haram secara mutlak. Mana yang roji? Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita sekarang tinjau hadis-hadisnya, ya. Nah, ulama yang merojihkan atau membolehkan pendapat yang terperinci tadi hanya membolehkan apa? Ketika membelakangi kiblat, bukan menghadap kiblat. Karena mengapa? Jam'an bainal hadis, untuk menjamak antara hadis-hadis. Hadis larangannya mutlak, tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Ya, ini kita amalkan. Kemudian hadis Rasulullah SAW, hadis Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah naik ke rumah Hafsah, ketika itu beliau melihat Rasulullah SAW buang hajatnya membelakangi Ka'bah. Artinya boleh membelakangi Ka'bah. Ya, boleh membelakangi Ka'bah. Dan tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Jadi amalkan semua hadis ini. Jadi yang boleh kalau di tempat tanah lapang, tidak boleh semuanya. Kalau itu di tanah di bangunan, di dalam bangunan, maka diperbolehkan. Yang diperbolehkan membelakangi saja dan tidak menghadap Ka'bah. Ini pendapat ulama yang membolehkan, jumhur ulama, ya. Ini di antara menggabungkan antara hadis-hadis ini pendapat Imam As-Sunani. Dan kita Imam Subul Salam merujukkan pendapat ini sebagai mengamalkan hadis-hadis yang ada.
Namun ya, ulama yang tidak membolehkan sama sekali ini, diantaranya hadis ini, hadis yang keumumannya mutlak, mutlak. Adapun jawaban terhadap hadis ini, hadis Ibnu Umar ini bagaimana, yaitu ini adalah kejadian ya, sebuah perbuatan Nabi SAW. Dan Ibnu Umar ketika itu manjat itu bukan sengaja untuk melihat, tapi tidak sengaja ketika dia punya hajat untuk manjat, terlihat Nabi SAW buang hajat ya, menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Nah, ini kemudian yang kedua, para bahasnya ulama mengatakan hadis Abu Ayyub ini lebih kuat. Mengapa lebih kuat? Karena dia qaul, hadisnya berupa perkataan. Dan kaidah usul bahwasanya al-qaul, perkataan ini lebih kuat daripada perbuatan ya. Perkataan Nabi lebih kuat daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan ini bisa jadi khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan beliau, atau beliau ada uzur ya. Ada uzur sehingga tidak bisa menghadapnya, ada uzur dan tidak diketahui, hanya Ibnu Umar saja ya. Hanya Ibnu Umar saja. Dan kalau itu boleh, maka Rasulullah akan memberikan ya, memberikan indikator atau memberikan apa namanya, qarinah, faktor-faktor yang akan menjelaskan bahwasanya beliau memperbolehkan seperti itu. Jadi yang lebih selamat adalah kita tetap al-ihtiyat lebih utama adalah tidak menghadap dan tidak membelakangi Ka'bah, lebih utama. Karena ini khilafnya syadid, khilafnya kuat sekali ya. Jika terpaksa ya, ya tidak mengapa. Jika terpaksa tidak mengapa. Tapi jika memungkinkan bagi kita, maka kita menghadap selain kiblat ya. Maksudnya bukan membelakangi kiblat dan tidak juga menghadap ke kiblat. Dan ini pendapat yang lebih selamat, Allah Ta'ala alam biswab ya. Adapun dalam hal-hal yang mungkin kita terpaksa, maka tidak mengapa menghadap ke kiblat, Allah Ta'ala alam biswab, atau menghadap membelakangi kiblat. Nah, Allah Ta'ala alam biswab. Maka Abu Ayyub mengatakan faqadimna Syam, kami ketika kami mendatangi negeri Syam setelah ditahlukan, dan kami mendapatkan WC-WC menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami pun berpaling ya, dari menghadap tersebut, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bahwasanya Ibnu Umar pernah ketika dia buang hajat bersama seorang sahabat yang lain atau tabi'in. Wahai Ibnu Umar, bukankah kita Ibnu Umar menunggang kuda, kemudian dia meletakkan kudanya ke arah Ka'bah dan dia buang air kecil mengarah ke arah Ka'bah. Kemudian ditegur oleh temannya, wahai Ibnu Umar, bukankah kita telah dilarang dalam buang hajat atau buang air kecil menghadap ke Ka'bah? Apa kata Ibnu Umar? Ini pendapat Ibnu Umar ya. Kata Ibnu Umar, itu kalau dalam keadaan di tanah lapang, kata dia. Kalau dia dalam keadaan di bangunan, dalam bangunan, maka diperbolehkan. Aku melihat Rasulullah SAW membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis, ke Syam. Ini pendapat Ibnu Umar dan ulama yang sependapat dengan pendapat ini. Allah Ta'ala suhab. Namun yang lebih utama adalah kita berusaha sekuat mungkin untuk menerapkan adab-adab qada'ul hajah. Ya, adab qada'ul hajah, adab-adab buang hajat. Nah, di antara adab buang hajat tadi kita sebutkan yang pertama ya, di antara yang baca basmalah ya, baca doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan keluarnya apa, membaca ghufranak. Ini hadisnya sahih ya, membaca ghufranaka, hadisnya sahih. Nah, riwayat Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Adapun doa yang masyhur ya, alhamdulillahilladzi, apa doanya, alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Ini doa juga masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Namun hadis ini dhaif. Riwayat Ibnu Majah dan dhaif hadisnya. Hadisnya dhaif.
Yang sahih adalah kita mengucapkan ghufranaka. Sahih pendek, sahih lagi. Aha. Ini kan yang enak mudah dihafal ya. Yang pendek dan sahih, ghufranaka sudah. Artinya ya Allah ampunilah aku ya. Naam. Ini kemudian di antara adabnya juga yaitu masuk dengan kaki apa? Kaki kiri, jangan kaki kanan ya. Keluar kaki kiri gitu kan. Ini di antara adab-adabnya. Karena untuk tempat-tempat yang mustaqdarah, yang kotor, yang bagi hati jiwa sehat kaum muslimin, maka mendahulukan yang kiri ya. Kemudian keluar yang kanan. Kemudian di antara adab buang hajat yang lain juga apa? Ya tidak bercakap-cakap ya. Misalkan ada dua orang di kamar mandi. Halo, apa kabar? Nah ini. Jangan bercakap-cakap di kamar mandi ya. Ini al-karoha ya, makruh hukumnya. Ya bercakap-cakap di kamar mandi apalagi sedang buang hajat tanpa ya tambah makruhnya lebih utama ya. Rasulullah SAW tatkala ada seorang yang menyalami beliau, tatkala beliau itu sedang buang air kecil, beliau tidak menjawab salamnya. Karena ketika itu beliau sedang berada di tempat buang air kecil. Maka tidak menjawab salamnya. Demikian juga misalkan kita bersin di kamar mandi. Maka tempat seperti ini tidak disunahkan untuk melafazkan zikir. Asyim, alhamdulillah. Nah ini. Ini kalau di luar kamar mandi silakan. Ya, tapi kalau di dalam kamar mandi atau ketika buang hajat maka tidak disunahkan dengan lisan. Tapi diperbolehkan dengan hati. Diperbolehkan dengan hati. Juga baca basmalah ketika mau berwudu ya. Juga kalau mau diucapkan basmalah di dalam hati. Namun kalau tidak diucapkan tidak mengapa. Karena hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Baca basmalah tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Ada pun yang mengatakan wajib maka silakan baca. Ya. Namun hadis-hadis menunjukkan bahwasanya sunnah baca basmalah ketika berwudu di kamar mandi ya terkhusus ya. Kalau di luar kamar mandi enggak masalah kita baca bismillah ya. Nah. Jadi itu di antara adab-adabnya ya. Adab-adab buang hajat ya. Tidak bercakap-cakap. Kemudian ketika berzikir juga tidak diucapkan dengan lisan ya. Namun setelah keluar kamar mandi. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Sudah azan belum? Belum. Sebelum diperingatkan ditanya dulu. Ya fanan harifu anha, kata Abu Ayyub, dan kami berpaling darinya. Ini ulama ada yang mengatakan ya mungkin berpaling darinya karena tidak sanggup untuk merubah tempat tersebut ya, atau berpaling darinya ketika buang hajat berpaling dari menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau ada WC yang menghadap ke arah Ka'bah maka kita berpaling sebisa kita. Ittaqullah masata'tum, berpalingnya sebisa mungkin. Wastaghfirullah wa nastaghfirullah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam ya dengan qalbi, dengan hati, jangan dengan lisan ya. Karena zikir di tempat-tempat seperti itu tidak disyariatkan. Zikir di tempat-tempat seperti itu tidak disyariatkan ya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sampai di sini jika ada mau ditanyakan, tafadhal.